ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatedu sejenak. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, Parhalado HKBP, Jalan Letjen Suprapto. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah kita bersorak menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Debata Nasokal. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepada-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jesus, dengarkanlah hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat 9 sampai 10. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga
untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Amsal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas Medita Salutna. Warta Jemaat Minggu Pertama Setelah Trinitatis, tanggal 14 Juni tahun 2020. Informasi. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Manatar Raja Mada Silalahi SH Master of Philosophy. Esra Putri Yosara Maretta Boruhutapea. Alamat Jalan N nomor 5 Rasamala Tebet, Jakarta Selatan. Week 1, 2, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020, Hari Donald Aruan, umur 40 tahun, dari Week 1. Alamat Jalan Irawan nomor 15, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Istri Liu Henna Tiurma Borutambunan, almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020 di TPU Menteng Pulau, Jakarta Selatan. Telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 2020, Lubis Manurung, umur 78 tahun, dari Week 1. Alamat Jalan Keramat Jaya RT 08 RW 01 nomor 203 Jakarta Pusat. Istri Neti Borusaragi, almarhum meninggalkan 4 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Laporan kegiatan dompet peduli tanggap darurat COVID-19 HKBP Suprapto. Posisi keuangan dompet peduli tanggap darurat COVID-19 HKBP Jalan Letjen Suprapto per tanggal 11 Juni tahun 2020. Saldo perwarta tanggal 7 Juni tahun 2020 Rp20.088.033. Penerimaan perwarta tanggal 14 Juni tahun 2020 Rp1.150.000. Pengeluaran operasional penyaluran Rp1.160.000. Saldo Rp20.078.033. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Horas, saya yakin Amang dan Inang serta saudaraku semuanya dalam sukacita dan telah mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan khotbah pada minggu ini. Mungkin di antara saudara-saudara pada saat ini yang mendengarkan khotbah ini ada dalam keadaan sakit atau kurang sehat, kiranya firman ini akan menguatkan kita, menguatkan saudara-saudara, supaya kita semua berpengharapan kita dapat kesembuhan dari Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, khotbah pada minggu ini yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?'
lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti kita semuanya menginginkan kekayaan. Betul, Mang Inang? Atau barangkali ada di antara kita yang tidak mau atau tidak ingin kaya. Kalau tidak ingin kaya, itu lain persoalannya. Semua orang selalu berusaha kaya. Ada yang berbisnis, berdagang. Pokoknya mengerjakan setiap pekerjaan, pengusaha. Tujuannya adalah untuk memperoleh uang. Di samping untuk kebutuhan sehari-hari, bisa juga menambah banyak uang, harta, dan kekayaan. Memang alangkah bahagianya jika kita bisa menjadi orang kaya. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Pengkhotbah mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Artinya, kekayaan, harta benda itu adalah berkat Tuhan, karunia Tuhan. Alkitab mencatat ada beberapa orang yang memiliki kekayaan yang amat sangat. Misalnya Abraham, Ishak, Raja Salomo, Ayub, Hizkia. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga tercatat orang kaya, yaitu Yusuf dari Arimatea, Sakeus, dan banyak lagi. Mereka semuanya itu memiliki harta yang sangat banyak. Punya ternak, punya emas, punya perak, dan harta-harta lainnya. Itu adalah bahagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Semoga kita juga, Amang Inang, semua pendengar khotbah ini menjadi orang kaya. Amin, Amang Inang. Tapi jika kita menjadi orang kaya, awas, kita harus hati-hati, Amang Inang. Dengan kekayaan yang kita miliki, bagaimana seharusnya menjadi orang kaya yang benar? Hal itulah yang mau disampaikan dalam perumpamaan Yesus dalam teks khotbah ini. Bapak, ibu, saudaraku yang terkasih, dalam perikop ini, Yesus mau menjawab atau mengajar dan mengarahkan seseorang yang datang kepadanya untuk meminta kepadanya sebagai pengambil keputusan dalam hal membagi harta warisan dengan saudaranya. Yesus tidak suka dengan orang ini. Yesus menyebutkan orang ini sebagai orang yang tamak. Oleh karena itu, Yesus mau menjelaskan hubungan kekayaan dengan ketamakan lewat sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dalam perumpamaan ini disebutkan ada seorang kaya, tanahnya luas dan berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya tentang hasil yang melimpah tersebut, di mana disimpan, sebab lumbung-lumbung yang lama telah penuh, sehingga dia merencanakan
pembangunan lumbung-lumbung yang baru. Setelah itu dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak harta. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Amanginang, Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kau akan mati. Kepada siapakah harta yang telah kau sediakan itu?" Bapak, ibu, saudaraku yang terkasih, jika kita perhatikan perumpamaan ini, di mana kebodohan orang kaya itu? Ketika ia mengumpulkan kekayaan itu sah-sah saja. Ketika ia membangun lumbung baru untuk menyimpan hasil ladangnya, itu juga sah-sah saja dan keputusan yang bijak. Bapak, ibu, saudaraku yang terkasih, inilah kebodohannya. Kebodohan orang kaya itu. Pertama, dia kaya tapi egois. Dia kaya tapi egois. Dalam perumpamaan ini, kita tidak menjumpai tokoh lain selain orang kaya itu sendiri. Tidak ada istrinya, tidak ada tokoh anak-anaknya, tidak ada hambanya, tidak ada sahabat-sahabatnya, pekerja-pekerja di ladangnya, tukang bangunan untuk lumbungnya. Meskipun kita tahu tidak mungkin dia sendiri, pasti ada orang lain di sekitarnya membangun lumbung, mengerjakan ladangnya. Mengapa Yesus tidak menyertakan tokoh lain? Yesus mau menjelaskan sifat orang kaya bodoh tersebut, yaitu bahwa dia seorang yang begitu sendirian. Dia seorang yang egois. Dia tidak mau mengikut sertakan orang lain di sekitarnya untuk membantu dia bertukar pikiran, merencanakan, dan juga membicarakan tentang kekayaannya untuk saling berbagi. Karena memang tokoh manusia yang hendak digambarkan Yesus di sini adalah manusia yang sekalipun mata jasmaninya melihat dengan jelas ada orang lain di sekitarnya, namun mata hatinya buta terhadap mereka. Orang kaya ini adalah prototipe manusia yang tidak melihat orang lain dalam kekayaannya. Ia sudah kaya dan semakin kaya, namun tidak sedikit pun terlintas dalam hatinya bahwa kekayaannya sudah terlalu melimpah dan seharusnya hidup berbagi. Dengan kata lain, orang kaya ini tidak mau hidupnya saling berbagi, menolong orang lain dengan hartanya, dengan uangnya, dengan makanannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia begitu egois. Sifat keegoisan itu terlihat dari perkataannya, "Apa yang harus aku perbuat?" Ayat 17. "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak. Aku akan menyimpan. Aku berkata kepada jiwaku," dan seterusnya. Selalu ada kata "aku, aku, dan aku." Rupanya orang kaya ini memiliki pemahaman bahwa kekayaannya itu adalah miliknya, dan oleh karena kekayaan itu adalah miliknya, maka itu hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Dengan dasar pemikiran ini, orang kaya ini atau manusia yang setipe atau segambar dengan orang kaya ini beroleh dorongan yang kuat untuk mempertahankan sesuatu yang telah menjadi miliknya dengan senyaman mungkin, tidak boleh mengalir sedikit pun kepada orang lain. Bapak, ibu, saudaraku yang terkasih, kebodohan kedua dari orang kaya ini adalah hatinya yang tamak. Di sini Yesus sedang membidik salah satu sikap hati. Sikap hati manusia terhadap kekayaan atau terhadap segala materi benda yang ia punya, yaitu hati yang tamak. Sikap hati yang tamak adalah sikap hati manusia yang tertutup rapat bagi orang lain untuk dapat menerima sesuatu dari miliknya. Sikap hati yang tamak melahirkan perbuatan-perbuatan ketamakan yang antara lain kita sebutkan
kepada tokoh si kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yakni mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri dan juga pada diri orang yang datang kepada Yesus, yakni meminta atau mengingini sesuatu dari milik orang lain, padahal ia sendiri sudah memilikinya. Kita menyebutkan ini adalah orang yang serakah atau rakus. Dalam bahasa Batak disebutkan mokus. Tuhan Yesus memberikan definisi dasar bagi orang yang tamak di dalam ayat 21 ayat A. Disebutkan orang tamak itu adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Sekali lagi yang menginang, orang yang tamak itu adalah orang yang mengumpulkan harta, kekayaan bagi dirinya sendiri. Egosentrisme benda termilik atau keyakinan bahwa benda yang sudah menjadi miliknya adalah kepunyaannya sendiri dan diperuntukkan hanya untuk dirinya sendiri adalah paham yang dipegang teguh oleh orang-orang yang memiliki sikap hati yang tamak ini. Tidak ada tempat bagi orang lain dalam kepemilikan harta bendanya. Semua yang ada miliknya adalah hanya bagi dirinya sendiri. Bahkan demi amannya dan tidak berkurangnya harta itu bagi dirinya, orang yang tamak akan meminta, mengambil, merampas milik orang lain, sekalipun ia juga memilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kebodohan ketiga yang dapat kita jumpai adalah dia kaya tapi tidak ada kasih. Ternyata ketamakan telah membunuh kasih di dalam seseorang. Tidak akan mungkin seorang yang tamak mengasihi orang lain. Bahkan dia sendiri, walaupun sudah memiliki benda-benda tersebut, oleh karena ketamakannya, dia berusaha mengambil benda yang dimiliki orang lain. Dia selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, ya, walaupun sudah ada padanya. Dia tidak pernah berkata cukup, namun selalu berkata kurang dan kurang. Ini sama halnya dengan kerakusan. Hal itu diibaratkan seperti seekor lintah yang menghisap darah manusia. Walaupun sudah kenyang, dia selalu menghisap dan menghisap darah itu. Seolah-olah dia masih lapar dan kurang. Akhirnya, lintah itu akan mati kekenyangan. Ketamakan membunuh kasih. Sebab bukankah tidak ada orang lain dalam kamus hati orang yang tamak? Bagaimana ada kasih jika tidak ada sesama bagi hati yang tamak? Sekalipun hidup orang tamak syarat dengan iman, setia dan benar-benar dalam penyembahan dan pujian kepadanya, sempurna dalam sampul-sampul syukur dan pundi-pundi persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu hanyalah dusta. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan, iman tanpa kasih adalah mati atau sia-sia. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, bagian keempat, hal yang bodoh kita lihat, dia tidak kaya di hadapan Allah. Dia kaya di hadapan manusia, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Di dalam ayat 20b dikatakan, dan apa yang telah kamu sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kemudian ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekeliruan terbesar dalam memahami berkat Tuhan adalah mengira berkat yang diberikan Tuhan adalah semata-mata untuk kepentingan orang itu sendiri. Kita mengimani bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ketika Allah mengaruniakan berkatnya kepada kita, maka kita seharusnya bertanya, untuk siapakah itu? Untuk siapakah kekayaan ini selain kepada diriku? Kita belajar hal penting di sini, yakni bahwa Tuhan Allah tidak mengayakan seseorang hanya kepentingan dirinya sendiri. Kalau Tuhan Allah memberkati jerih payah manusia, sehingga manusia menjadi orang yang memiliki kelebihan dalam harta bendanya,
itu tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan atau difungsikan semata-mata bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Di dalam pemberian Allah, ada pemberian bagi orang lain. Di dalam berkat dari Allah, ada berkat yang harus dibagi kepada orang lain. Di dalam kekayaan seseorang, ada juga tersimpan kekayaan orang lain. Manusia diperkaya untuk memperkaya orang lain. Singkatnya, Tuhan Allah memberkati kita agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Akan tetapi jika sebaliknya, yaitu bila tidak ada sesama di dalam kekayaan itu, yakni kita mengumpulkan harta hanya bagi diri kita sendiri atau hanya bagi keluarga kita sendiri, maka kita masuk ke dalam kategori manusia yang didefinisikan oleh Tuhan sebagai orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Sekalipun tindakan kita menjadikan kita sebagai orang kaya di mata dunia, tetapi karena bila itu tidak berarti bagi orang lain, maka kita justru menjadikan diri kita tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, bagaimana kita seharusnya? Kita harus kaya di hadapan Allah. Sekali lagi yang menginang, kita seharusnya menjadi orang kaya di hadapan Allah. Hati orang kaya di hadapan Allah tidak terpaut pada harta bendanya, pada harta kekayaannya, tetapi kepada sumber berkat itu sendiri, yakni Tuhan Allah. Ia meyakini bahwa Tuhan bukan saja sanggup memelihara hidupnya di dunia, namun juga berkuasa menyelamatkan jiwanya. Matius mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jeremia juga berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Maka lebih penting bagi orang yang kaya di hadapan Allah untuk mengumpulkan hartanya di sorga daripada di dunia. Matius juga mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Oleh sebab itu, orang yang kaya di hadapan Allah tahu apa yang cukup baginya. Lalu siapakah orang yang kaya di hadapan Allah itu? Jelas sudah, bukan si kaya dalam perumpamaan itu. Ia sudah dinyatakan Kristus tidak kaya di hadapan Allah. Ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Panggilan Tuhan bagi gerejanya. Kitalah orang kaya itu. Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kita bukan orang-orang yang tamak. Kita tidak mengumpulkan dan menyimpan harta kekayaan kita bagi diri kita sendiri. Kelebihan kita adalah untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Kitab Korintus tercatat, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Saudaraku, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan.
Sekalipun kita benar-benar miskin di mata dunia, namun kita adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Bila kita mau berbagi, berani mencukupkan, bahkan memperkaya orang lain. Dari pengejaran harta terpendam dalam bacaan orang kaya yang bodoh ini, kita beroleh penegasan bahwa sekalipun kita makan memperkaya kita, sehingga dunia mengakui kita sebagai orang kaya dan memberi tempat kehormatan tersendiri bagi kita di hadapan antara manusia, namun kita makan tidak mengerjakan satupun kebenaran di hadapan Allah. Kita makan mendatangkan malapetaka bagi kita sendiri. Petkotbah mengatakan dalam pasal 5 ayat 12, ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Rupanya karena salah satu hal inilah pengamsal menasihati, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Sebab bukan tidak mungkin kita menjadi orang yang tamak karenanya dan menjadi orang yang bodoh seperti si kaya dalam perumpamaan ini. Akhirnya, orang kaya yang bodoh adalah orang yang tamak, yakni orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudaraku, untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengutip sebuah ilustrasi tentang seorang kaya. Dikisahkan, hiduplah seorang saudagar kaya. Usianya sangat tua, sudah mendekati ajalnya. Dia memiliki dua orang anak, taruhlah namanya si Badu dan si Polan. Ketika orang tua itu sudah tiada, ia mewariskan seluruh hartanya kepada anaknya. Hanya saja, Badu dan Polan memiliki perangai yang berbeda, sifat yang berbeda. Badu dikisahkan memiliki sifat yang selalu mencari keuntungan, sementara saudaranya kebalikannya. Bahkan soal warisan yang ditinggalkan sang ayah, Badu menuntut lebih dari saudaranya, sementara Polan tidak. Bahkan dia mengatakan nanti karena harta, hubungan kekerabatan menjadi renggang. Badu semakin kaya dengan harta warisan yang ditinggalkan sang ayah, Polan menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja. Hingga satu ketika, penduduk desa membutuhkan jalan singkat yang menghubungkan desa ke kota. Jalan itu melewati tanah milik Badu dan milik si Polan. Karena merasa memiliki tanah tersebut, maka ia mengutip pembayaran, si Badu mengutip pembayaran dari siapa saja yang melewati tanah miliknya. Penduduk desa banyak yang kecewa, kesal. Sebahagian yang mampu membayar tetap melewati tanah milik Badu. Lalu untuk yang tidak mampu, Polan mengizinkan untuk lahannya dilewati tanpa mengenakan tarif tertentu. Lambat laun, para penduduk yang melewati lahan Polan bertambah banyak. Sehingga Polan memutuskan untuk membuka kedai makanan. Kedai makanan ini semakin hari semakin ramai dikunjungi penduduk desa. Perekonomian Polan yang tadinya biasa-biasa saja berubah perlahan-lahan menjadi saudagar yang berkecukupan. Sementara saudaranya Badu, kekayaan yang dimilikinya lambat laun terkikis dan habis. Saudaraku, kisah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan semuanya itu dikembalikan kepada kita. Sosok mana yang kita tiru? Badu atau si Polan? Atau modifikasi dari keduanya? Sosok Badu yang kaya dengan hati Polan yang suka berbagi. Oleh karena itu, mari jauhkanlah ketamakan. Karena ketamakan menuju kematian, kebinasaan selama-lamanya. Dan marilah kita menjadi kaya di hadapan Allah. Kaya dalam kasih, kaya dalam berbagi, kaya dalam segala kebaikan. Kita akan benar-benar orang yang kaya di hadapan Allah. Selamat menjadi orang kaya di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa di sorga, di mana Tuhan masih mengasihani kami, memberkati kehidupan kami, mengizinkan kami beribadah pada minggu ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada minggu ini, di mana Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Kaya akan kasih, kaya dalam berbagi, kaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan mengarahkan, kiranya Tuhan mengizinkan kami melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, di mana banyak dari jemaat Tuhan yang mendapatkan sukacita pada minggu ini, biarlah Tuhan tambahkan sukacita yang lebih lagi ke dalam kehidupan mereka. Ada jemaat Tuhan yang berduka, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Ada jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap menuntun, menolong kami. Ampuni kami dari kesalahan, dosa, pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat persembahan bagi kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Salam sehat dan Horas.